Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama kami, channelnya Gancas Titi ya. Pada malam hari ini kita berada di desa Lelea. Malam acara sebelum acara ngarot untuk mengarak 1000 gadis perawan ngarot ya. Dan untuk malam hari ini yang membawakan acara saya, karena Mas Yudinya repot megang kamera. Oke, nanti kita akan tanya-tanya ke warga sekitar, apa sih acara ngarot itu, untuk mensyukuri apa, atau adanya di bulan berapa, atau gimana, kita cari tahu. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, yang belum subscribe subscribe, like dan share ke teman-teman yang belum nonton. Oke, pantengin terus Gancas TV. Oke, kita cari les. Oke Pak, saya mau nanya ya. Dengan Bapak siapa? Kasda. Oh, Bapak Kasda ya. Saya Om Epeng. Mau nanya Pak, ini ya. Desa Lelea atau Kecamatan Lelea kan terkenal dengan setahun sepisan adat ngarot. Nah, ngarot. Ngarot itu apa itu Pak? Ngarot itu yang dulunya apa ngarot? Orang Wikapol itu nggak punya anak. Nggak punya anak. Jadi nggak punya sedulur, nggak salaman. Iya. Jadi dipasangin kota ngarot. Kasinoman udah ngarot. Oh gitu ya Pak ya. Udah ngarot. Itu jawaan belean. Jadi di ngarot udah pemuda pemudi, wewe perawan, laki ujang. Nang wong wadone ku anak pira kuno Pak? Aya anak pira bae, arepan ge anak akan 10 arepan 20. Nah, apa ngene ya ngarot ge. Iya. Wis mari apa anuan sekolahan kah? Iya. Udah sekolah ulangan. Sing perawan-perawan bae kudu sing ngarot ge apa ya? Jare lamun sing ora perawan ku hiasan ning kembange ku. Kembange kapausan sing ya, anu ku. Alum. Ngono dadi alum dadi sing ngarot ya Pak ya. Itu adanya setahun sekali ya Pak ya, kalau menyambut setahun sekali kalau musim penghujan ya Pak ya. Menyambut itu rasa syukur kepada ya, bulan 11 bulan 11 ngai. Kan tak kumpak bulan rolas ora masih belum menudan. Sebenarnya mah bulan 11 ke sana cita-cita bocah ngarot jadi wong tani ki pada macul nebar apa ora ada kira beli durung durung tangan durung ana banyu masih arang-arangan banyu nih ya Pak. Di arang-arangan durung mentok-mentok gacan sawah mah kepokone balong taman pun jambon jadi bisa tebar sih angkatan tebar sih jadi anggur cangkul or pancul di bawah anak pancul pedangan obat bibit ya macam-macam lamun apa gabah namun carane arepan nganggo pupuk orea oleh apa kan dap apa ya anak jadi kok sedikit terapi jam pira nih Pak biasanya esok apa terap sekarang jam 10 jam 9 ternyata tak angkainya guys jam 10-an gak usah teka tak angkainya jam 10 jaga diring dingin sih bocok nomek mau pinggir kecamatan orang tugas balai desa Lea anu taman pun tugas dimarkin kecamatan berapa ini tau pegelen sih kan nek ya wis Pak matur kesuwun penjelasannya ya. Anggoning acara ngarut iki
ini dari tim Gancas TV ini Pak. Ya ya, banyak banget. Ya buat sedulur-sedulur, itulah wawancara dari kami ya. Pada Bapak siapa? Kasda. Bapak Kasda ya, yang dari Desa Lelea, tentang acara mengulas acara ngarop itu. Ya itu saja. Dan kita keliling-keliling lagi. Oke.
bakakin mabujang, kin majomblo. Oke, sedulur Gancas, itu saja ya ekspor pada malam hari ini. Tadi kita udah keliling-keliling acara untuk ngarat adat ngarot itu, tempatnya untuk keliling-keliling. Dan untuk lebih jelasnya acara ngarot pada pagi hari ya, jangan lupa nanti tonton di channelnya Darso OP, dia akan mengulas nanti pagi acara ngarotnya. Oke teman-teman, itu aja dari kami dari Gancas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.